Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channelnya Rizky Debian. Sore ini saya mau menjawab pertanyaan dari bunda-bunda semua yang kemarin tanya, "Ma, jam segini kok sudah ready bekalnya anak-anak padahal jam 6 pagi sudah masuk. Itu solusinya gimana?" Nah, ini saya mau menjawab solusinya, yaitu setiap sore hari seperti ini saya pergi belanja sayur dan juga untuk lauk pauknya besok pagi. Nah, ini kita sedang perjalanan untuk belanja sayur dan lauk pauk untuk keperluan 2 hari. Setiap sore biasanya saya belanja sayur di daerah Demangan, Kota Madiun, yaitu lokasinya dekat dengan sekolahnya Mas Arjuna dan Mas Zain. "Kenapa, Ma, kok jauh belanjanya di sana padahal rumahnya kan dekat Pasar Sneko?" Ya, karena kita suka belanja di sana. Soalnya di sana kalau sore hari sayur-sayurnya baru datang, jadi segar-segar. Nah, kalau di Pasar Sneko kebanyakan penjual sayurnya adanya pagi, kalau sore jarang. Nah, sambil perjalanan saya mau cerita-cerita sedikit. Biasanya sebelum saya pergi belanja seperti ini, dari rumah saya sudah bikin planning besok mau masak apa. Dan untuk besok saya rencananya mau bikin bekal buat Mas Juna Mas Zain sayur menir atau sayur bayam dan wortel. Ada juga nanti lauknya tempe goreng sama tahu crispy. Rencananya seperti itu. Mudah-mudahan nanti di sana sayur yang saya penginkan dan lauknya juga ada sesuai yang di planning dari rumah. Nah, ini kita sudah hampir sampai. Ini lokasinya di daerah Demangan, Kota Madiun. Nah, ini kita sudah sampai lokasinya di sebelah kanan jalan. Ini ibu-ibunya sudah rame, semuanya mau membeli sayur karena sayurnya baru datang. Ini ada bayam, kangkung, tahu, tempe, ada lagi terong, kentang. Ini wortelnya cantik-cantik sekali. Ada timun, jeruk, semuanya ada. Brokolinya juga cantik. Nah, ini yang saya beli sudah ada semua. Kita pulang. Alhamdulillah kita sudah sampai rumah. Ini yang kita beli tadi, ada jamur, tempe, brokoli, ada kemangi, sop-sopan, sayur bayam, bumbu tempe. Nah, total semua belanja hari ini cukup Rp22.000 saja untuk keperluan 2 hari. Cukup sekian konten hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.